Cristiano Ronaldo memang menjadi pemain yang sangat diincar pemain lawan untuk dihentikan. Pasalnya, Ronaldo menjadi pemain paling berbahaya di Piala Dunia kali ini dengan kemampuannya yang sangat menakutkan di barisan pertahanan lawan. Di laga terbarunya menghadapi timnas Uruguay, Ronaldo juga sering dijatuhkan pemain lawan. Bahkan, tak satu yang bisa mencederai Ronaldo. Pasalnya dia langsung dikepung dua pemain untuk menjatuhkan Ronaldo. Namun Pepe, sebagai sahabat Ronaldo langsung memberikan respon kepada pemain yang mau mencederai Ronaldo. Pepe langsung balaskan perlakuan pemain yang coba-coba melakukan tackle berbahaya kepada Shevchenko tersebut. Seperti bodyguard Ronaldo, Pepe yang dikenal sebagai preman tak kenal ampun untuk melibas lawan-lawannya. Timnas Portugal berhasil mendapatkan dua kemenangan beruntun dan lolos ke partai 16 besar secara cepat. Hal ini berkat kerja keras semua pemain khususnya Shevchenko yang ingin menunjukkan kepada Manchester United bahwa dirinya masih layak bermain sebagai pemain utama. Kalian gimana nih dengan bodyguard Pepe kepada Ronaldo? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.